Welcome back to Bintang Otomotif. Halo guys, selamat datang kembali. Dunia otomotif makin ramai aja nih guys, dengan munculnya berbagai varian motor baru. Di Beijing International Motorcycle Exhibition, Kimco juga pamerin skutik KRV ini. Stylingnya bergaya, mirip sama Yamaha Aerox. Detail body Kimco KRV kelihatan lebih agresif berkat lekukan tajamnya. Belum lagi soal performa mesinnya dan berbagai fitur yang disematkan di sporty scooter ini. Bakal jadi penantang baru deh buat Yamaha Aerox 155 ABS. Kalian penasaran gak sih kira-kira Kimco KRV bakalan bisa menantang Yamaha Aerox gak ya? Apa aja sih guys yang jadi keunggulan Kimco KRV ini? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Bisa dibilang, Kimco KRV jadi sporty scooter yang desainnya keren banget. Futuristis dan agresif parah, guys. Gimana gak gitu coba, desain bodinya aja penuh sama garis tegas plus lekukan yang tajam. Belum lagi dukungan pencahayaan full LED dan DRL di bagian headlamp yang bikin kelihatan keren. Kemudian pada bagian kokpit, skutik mewah Kimco ini dilengkapi panel meter full digital lengkap sama berbagai indikator di dalamnya. Biar kalian lebih gampang dalam memantau kondisi motor pas lagi diajak berkendara. Lalu tanpa kesampingkan soal kenyamanan, Kimco sendiri udah pasang stang tipe handlebar. Dan gak ketinggalan, ada windshield di depannya. Kemudian bagian dek bawah dibuat rata biar posisi kaki kalian bisa bebas gerak. Biar makin nyaman lagi, Kimco udah sediain tempat duduk busa yang lumayan tebal dan bertingkat pula. Pokoknya overall sih tampilannya ala-ala skutik Taiwan yang ternyata kasih warna baru loh buat dunia matic. Ada banyak fitur canggih nih guys, yang coba Kimco aplikasikan di skutik anyar KRV ini. Misalnya aja di bagian dek depan, selain sediain laci penyimpanan buat tempat barang-barang kecil atau taruh gadget, ternyata disediakan juga electric socket charger loh. Tahu kan fungsi fitur ini? Yups, tentunya buat isi baterai gadget kalian pas lagi berkendara.
Gak lupa di bagian depan skutik juga udah terbenam smart key keyless biar makin praktis. Nah, beralih ke bagian belakang, kalian bakal temuin stop lamp yang didesain meruncing, lengkap sama lampu sein minimalis yang ada di tail tidy alias aksesoris pada bagian belakang motor. Sedangkan bagian behel skutik Kimco KRV juga dibuat dengan gaya tanduk meruncing yang nggak cuma bikin tambah keren, tapi bisa digunain buat pegangan yang kokoh pas lagi pakai standar tengah. Tadi udah disebutin ya guys, skutik Kimco KRV bakal head to head sama Yamaha Aerox 155 kalau dilihat dari styling bodinya. Tapi kalau lihat soal kapasitas mesin sih agak jauh ya. Soalnya Kimco KRV ini dibekalin sama mesin berkapasitas 175,1 cc, 4 katup, dan berpendingin cairan. Tentunya Matic terbaru besutan brand Taiwan ini masih menjadi motor dengan cc lebih gede dibanding rivalnya. Pantas aja sih Matic yang penggerak roda belakangnya pakai drive belt ini bisa semburin power maksimum sebesar 16,8 horsepower di 8000 RPM. Dan torsi puncaknya mencapai 15,4 Nm pada 6500 RPM. Lebih menariknya lagi, optimalisasi mesin didukung teknologi masa kini dari Kimco, yakni Turbulent Kinetic Energy alias TKE, yang bikin KRV 180 jadi lebih responsif. Gak cukup sampai situ aja guys, Kimco juga mengklaim kalau skutik KRV ini lebih efisien bahan bakar guys. Performanya juga makin maksimal karena usung sistem bahan bakar full injeksi. Wih, gak cuman performa aja nih yang makin joss, tapi dibarengin sama irit bahan bakar juga dong. Desain skutik Kimco KRV yang good looking tentunya nggak bisa lepas dari peran kaki-kaki gambotnya dong guys. Kimco sendiri coba paduin kaki-kakinya antara suspensi teleskopik standar di bagian depan, sedangkan bagian belakangnya pakai swing arm plus suspensi horizontal backlink. Pakai suspensi ini nggak cuma bikin skutik ini jadi tampak mewah doang, tapi bakal jadiin Kimco KRV lebih stabil. Entah lagi jalanan lurus, atau lagi mau manuver di tikungan, pokoknya skutik ini tetap bisa stabil guys. Belum lagi, Kimco KRV ini juga gunain velg ring yang gak terlalu gede tapi juga gak terlalu kecil, yakni 13 inci yang dibalut ban ukuran 110/70 di bagian depan dan ukuran 130/70 di sisi belakangnya. Tentu kedua bannya udah pakai tipe tubeless ya guys. Selain lebih nyaman, ban tubeless juga dirasa lebih aman dikendarain di jalanan. Terus buat jaga biar skutik ini nggak selip kalau mau berakselerasi, Kimco ternyata udah terapin teknologi traction control system.
Gak cuman itu aja guys, biar makin maksimalin keselamatan kalian, KRV gak lupa pasang dual disc brake bagian depan sama belakang. Lengkap dengan fitur ABS tipe tertinggi. Nah, tuh, kurang apa lagi coba Skutik Kimco KRV ini guys. Hampir gak ada celahnya pokoknya. Meski brand Kimco mungkin kurang familiar di telinga kalian, pasti banyak orang beranggapan kalau brand asal Taiwan ini banyak kasih bandrol murah buat skutik barunya ini. Tapi kayaknya hal itu salah besar deh guys. Soalnya di negara asalnya aja, harga Kimco KRV dijual mulai sekitar $112,800 Taiwan. Atau setara 56 jutaan rupiah. Sebenarnya bandrolan harga Kimco KRV lumayan wajar aja sih guys. Sesuailah sama spesifikasinya yang luar biasa keren. Nah buat kalian yang berminat nih, skutik terbaru besutan Kimco ini bakal disediakan dua opsi, yakni tipe ABS buat versi termurah dan versi tertingginya pakai tipe TCS yang selisih harganya sekitar 4 jutaan rupiah lebih mahal. Eits, tapi perlu diingat ya guys, kalau Kimco KRV ini masih belum rilis di Indonesia. Dan belum tahu kapan bakal dirilis di tanah air. Jadi kalian stay tune aja guys, tungguin skutik ini rilis. Dengan harga segitu, menurut kalian worth it gak sih guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. So much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now.